Kita buka Google Trend. Ya, di Google Trend ini nanti kita akan mencari tren produk kita. Misalnya di sini saya mau mencari tentang gamis. Oke. Nah, di data perbandingan ini bisa kita isi dengan yang sejenis ya. Di sini saya isi kebaya. Kemudian ada gamis dan kebaya. Di sini ada gambarnya. Di sini ada. Kemudian kita lihat di soalnya. Data yang dicari adalah dalam kurun waktu 1 bulan. Di sini kita ada 12 bulan terakhir. Berarti kita ganti menjadi 1 bulan atau 30 hari. Di sini kita pilih yang 30 hari. Hasilnya akan berubah seperti ini. Untuk mencari tagarnya, kita bisa buka menggunakan all hashtag. All hashtag yang paling atas ini allhashtag.com. Karena saya lagi mengerjakan tentang sate ya, sini saya cari. Nah, sate generate. Kita lihat ke bawah. Di sini akan ada hasilnya untuk hashtagnya. Nah, ini ada sate kambing. Nah, saya tambahkan di sini sate ayam. Sate ayam. Nah, kita ini aja. Kita bisa menggunakan Google Site yang lebih mudah dan lebih cepat. Karena di saat ujian kan kita dikejar oleh waktu. Untuk membuat Google Site, kita buka dulu Google Drive kita. Kemudian di sini ada menu baru ya. Kita klik. Kemudian kita cari yang namanya Google Site. Ya, masih loading, kita tunggu dulu. Di sini di menu lainnya, di sini ada namanya Google Site. Kita klik aja Google Site-nya. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini bisa ditulis judulnya. Misalnya saya jualan sate nih. Misalnya mau saya tebelin nih judulnya. Nah, kita tebelkan. Kita tidak usah membuat yang terlalu heboh ya. Yang penting apa yang diminta di sini kita ada. Nah, yang pertama menampilkan produk. Oke, kita tampilkan produk dengan cara kita ambil. Misalnya saya mau 3 gambar nih. Nah, ya tambahkan. Searching aja gambar yang udah kita punya, tinggal dimasukkan. Nah, masukkan lagi, ambil lagi gambar. Pokoknya sebelum ujian kalian sediakan aja gambar. Jadi nanti ketika ujian enak kalian tinggal upload, nggak perlu cari-cari lagi. Nah, di sini bisa kasih judul atau harganya. Nah, seperti ini. Kemudian ada call to action-nya pada tombol untuk belinya. Tombol pemesanan atau call to action ya. Kita bisa tambahkan di sini.
tombol. Nah, namanya apa? Misalnya beli sekarang. Tautannya ya nomor WA kalian aja, biar nanti langsung pesan. Sisipkan. Nah, ini biar gak bikin-bikin lagi ya. Copy. Taruh aja seperti ini. Nah, ini udah ada nih. Kemudian kita tambah testimonial pelanggan. Testimoni. Kita akan tambah gambar pelanggan. Bisa bebas lah gambar siapa, gambar teman atau siapa. Kita tambahkan ini misalnya. Kita tulis aja. Misalnya sate favorit nih, dia bilang. Sate ayam ternikmat, misalnya seperti ini ya. Nah, misalnya seperti ini. Ini untuk testimoni pelanggannya. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi yang di sini adalah akun sosial media. Nah, kita tambahkan aja gambar. Misalnya ini nih, 2. Kita kasih aja gambar sosial media kita. Sediakan icon untuk Facebook sama Instagram. Ya, di sini ada akun untuk Facebook dan Instagram. Tulis aja. Sate ayam. Misalnya seperti ini. Nah, kalian tulis akun media sosial kalian. Saja kalau nggak dipakai. Yang kotak bawah ini tinggal di delete. Ya, sudah dimasukkan untuk akunnya. Kalau mau ditambah satu lagi untuk tombol pesan menggunakan WhatsApp, kalian bisa tambah nama. Ya, untuk tombolnya bisa kita lebarkan dan kita taruh di tengah. Nah, ini juga bisa kita perbesar nih untuk ukurannya. Di sini. Bisa dibuat seperti ini juga. Ya, ini udah selesai untuk pembuatan landing page-nya. Tinggal kalian publikasikan. Nah, alamat webnya terserah kalian nih, mau ditulis apa. Misalnya sate ayam Kebumen. Sate ayam Kebumen, tinggal dipublish. Nah, untuk melihat tampilannya, kita klik yang ini. Lihat situs yang dipublikasikan. Ya, kita lanjut untuk membuat artikel. Untuk mencari artikelnya, kalian bisa cari misalnya tadi tentang
sate ayam nih. Jenisnya, misal jenis sate ayam bisa kita cari di Google. Di sini ada banyak artikel ya. Di sini kita pilih artikelnya. Misalnya ini nih. Nah, di pencarian artikel ini nanti kita membutuhkan dua aplikasi, yaitu spinner sama cek untuk mengecek plagiasi, plagiarism checker. Misalnya ini nih. Ini artikelnya, kita copy nih. Tapi minimal 1200 kata ya. Kita copy dulu. Nah, kita copy-nya kemana? Ke Word, Microsoft Word. Kenapa ke Microsoft Word? Karena kita biar tahu nih karakternya udah berapa. Kita paste. Nah, ini karakternya kita lihat di sini. Udah ada 457 karakter yang menggunakan spasi. Kalau tanpa spasi 391. Nah, berarti ini kurang ya. Nanti kalian tinggal tambahkan lagi sampai 1200 karakter. Nah, yang ini kan kita belum tahu dia plagiasi atau tidak. Padahal nanti di sana dicek plagiasinya, dicek plagiasi atau tidak. Nah, untuk melihat plagiasi atau tidak, di sini saya buka plagiarism checker untuk mengecek plagiasi. Nah, seperti ini di Small CEO Tools untuk mengecek plagiasi. Kita paste artikel yang tadi yang belum kita apa-apain ya, belum diedit. Kita paste di sini, CTRL-V. Kemudian kita tarik ke bawah, kita klik cek plagiarism. Kita cek plagiasinya. Kita lihat nih, plagiasinya ada berapa persen. Nah, di plagiasi ini kita cek plagiasi. Kemudian untuk membuat teks kita itu tidak ada plagiasinya, kita masuk ke spinner.id. Kemudian tekan enter. Di spinner.id ini, kalau belum pernah masuk, kita harus daftar dulu ya. Kita harus daftar dulu. Kalau yang udah pernah masuk, kita tinggal login aja. Spinner. Nah, ini bisa untuk rewrite, menulis ulang artikel. Pakai sekarang. Klik pakai sekarang. Nah, kalau udah daftar, kalian langsung login aja nih di sini. Jangan lupa di checklist I'm not a robot-nya biar kita bisa akses masuk. Kemudian klik login. Kita masuk ke spinner. Nah, di sini kalian copy paste aja tulisan yang ingin di rewrite. Kemudian kita klik separate and rewrite, tulis ulang. Kita tulis ulang. Kemudian di sini kan ada nih tulisan yang barunya yang sudah nggak plagiasi. Ini aja sejak lama, di sini diganti jadi semenjak lama. Ini tinggal kita pas copy, kita blok, kita copy. Nah, kita paste lagi nih di sini yang tadi kita ubah. Seperti itu. Jadi menggunakan spinner dan plagiarism. Kita masuk dulu ke Facebook. Kemudian kita akan mencoba mempromosikan halaman yang kemarin sudah pernah kita buat. Ya, kemarin kalian sudah pernah buat halaman. Buat yang belum pernah buat halaman, kita masuk ke sini nih, halaman. Buat yang belum pernah, kalian tinggal klik buat. Buat halaman. Nah, di sini kalian tulis nama halaman kalian, kasih foto, terus diisi detail lah tentang kalian. Nih, nama halaman, kategori, keterangan, bisa kalian isi detail. Nah, kemarin karena kita sudah pernah buat, sekarang kita langsung iklankan aja. Misalnya yang ini nih.
saya klik. Nah, kita tinggal klik promosikan karena kita mau promosikan menggunakan Facebook Ad. Klik promosikan. Ya, tadi di soal kita disuruh untuk meningkatkan kunjungan website. Kunjungan website. Berarti di sini kita pilih ajak lebih banyak pengunjung website. Nih, yang ini. Klik. Nah, di sini kita ada disuruh ngisi deskripsi, ngisi gambar. Ini aja screenshot. Nah, sebelum di screenshot kita atur dulu. Cancel. Kita atur dulu di sini. Kita disuruh beriklan selama 3 hari 5 juta habisnya. 3 hari. Wes, 5 juta. Berarti di sini 1.500.000 ya. 1.500.000 3 hari. Dah. Ketemunya semuanya 4.500.000, kemudian estimasi pajaknya 450.000, jadinya 4.950.000. Dah. Hampir ke 5 juta, masih kembali 50.000. 3 hari 1.500.000 segini sesuai yang diinginkan. Kemudian yang kita promosikan adalah website. Ya, di sini websitenya.